Halo guys semuanya, balik lagi sama gue Kopedra di Escapist 2 guys. Iya, kita main lagi si Aceng bisa gak keluar dari penjara ini guys. Ya, gue yang kayak di video sebelumnya gue udah ngelobangin di sini guys. Dan gue butuh bikin 4 lubang ke bawah lagi. Oke, kita akan lunch time dulu sebelum kita dipanggil sama polisi. Kita butuh 4 lubang ke bawah. Dan itu selanjutnya ke kanan dan kita butuh item-item lagi untuk upgrade senjata gua guys. Bukan senjata sih, maksudnya equipment gua guys. Karena butuh banget untuk ngambil, maksudnya tuh kayak gua butuh datep lagi, butuh kayu. Yang pasti sih butuh kayu sih guys ya di sini guys. Dan kita akan searching dulu di sini, kita lihat seperti biasa guys. Searching lagi ada item apa lagi yang kita bisa dapetin dari napi-napi lain di sini guys ya. Karena di sini kan napi-napi lain ini itemnya itu berubah mulu guys di sini. Dan di sini ada new custom unlock mu. Ada ini buat ada file buat upgrade gunting. Gunting gua karena gua butuh upgrade supaya bagus guys di sini guys. Ada kayu. Nice. Oke, kita ngindarin polisi. Bagian sebelah kiri bawah udah gua search. Gua harus ingetin itu guys supaya kita nggak mondar-mandir berkali-kali guys. Di situ-situ mulu kita mondar-mandir nyari item guys. Seperti biasa guys, kita kerja dulu buat dapetin duit. Oke, okay, I need max and glove. Oke. Okay, kita taruh warna merah, warna biru di sini. Ini warna pagi biru lagi. Kok jatuh. Nah, warna biru, warna hijau. Kita mesti kerjain ini cepet guys supaya nanti kita bisa nyari-nyari item-item dari tahanan yang lain guys. Ayy, kau dibuang sini. Oke, kita ambil, kita taruh lagi. Oke, apa pak? Tenang pak, saya kerjanya udah selesai pak. Oke, tenang pak, officer core tenang. Oke, officer core di sini gue akan searching lagi. Di sini ada apa? Oke, nggak ada apa-apa. Oh iya, maaf pak, di sini gue punya duit cuma 55 doang ya guys ya. Oke, berarti gue belum bisa beli sesuatu apa-apa. Kayak gue juga udah gak butuh apa-apa sih guys ya. Cuma tinggal upgrade barang-barang gue doang. Yang kita tinggal ngambil-ngambilin dari napi lain ya. Walaupun itu kita bisa beli dari napi lain juga. Ini ada si siapa ini? Ada si Shem. Shem, ini meja lu bukan Shem? Lu ngapain di kamar orang lain? Ini meja lu bukan? Bukan lu, bukan meja lu. Lu mau nyolong juga ya di sini ya? Hah? Oke, dia ada tali. Gue gak guna. Di sini ada apa? Oh, kita bisa naik ke atas meja ternyata guys di sini guys. Kita bisa naik ke atas meja. Nih, gue kasih ini nih. Nah, gue butuh ini guys, oke? Gue udah gak butuh yang lain, gue butuh itu doang equipnya. Dan, come on, mungkin ini free time. Aduh, waktunya exercise time. Oke, kita akan olahraga dulu. Gak olahraga sih guys, kita cuma numpang masuk doang. Yang penting kita udah dapat tanda centangnya. Sup, oke. Waktunya kita ngegali-gali lagi guys di sini guys. Gua akan ngegali-gali lagi dan di sini kayaknya pakai shovel ya. Oke, di situ ada polisi. Oke, gua akan ngecek dulu. Barang gua kepenuhan guys di sini. Oke, gua akan dropin banana gua, drop dulu. Oke. Dan di sini gua udah nggak mau buka inventory, pencet apa ini guys ya? Oh, udah. Oke, gue di sini pickaxe gue udah tinggal dikit guys. Kayaknya gue bakal upgrade dulu pickaxe gue karena kalau di upgrade dia bakal ke 100% lagi. Pickaxe gue itu udah yang, kalau nggak salah udah yang ini. Berarti kita upgrade-nya yang ke sini. Oh ya benar, kita upgrade yang ke sini dulu guys, pickaxe-nya guys. Oke, mana pickaxe-nya? Shower time. Oke, kita shower time dulu. Ribet ya guys ya, mesti shower time, mesti ngapa-ngapain dulu gitu. Itu ribet banget sih. Oke, kita ke kelewatan. Kita shower time dulu. Shower time. Oke, kita udah masuk. Yang penting dapat centangnya dulu. Kita butuh ngegali dulu nih, guys ya. Oke, kelewatan kamar gua, boy. Oke, masuk. Kita angkat dulu mejanya. Oke, kelihatannya nggak ada polisi, guys, di sekitar sini ya. Oke, ini udah tinggal dikit, udah nanggung. Oke, sekarang kita yang ke bawah. Hop, kita cek, aman, masih aman. Come on. Hop.
Hup, ada polisi. Ada polisi. Ah, ketahuan dia ngeliat. Wow, dia ngeliat guys, gue ketahuan lagi guys di sini guys. Cuma semoga dia nggak di repair ya guys. Kalau ditutup berabe nih gue nih. Oke, waktunya dinner time berarti itu udah malam ya enggak? Udah malam, kita mesti roll call lagi nanti abis ini. Kita lihat ketutup nggak lubang kita guys. Guys, lubang gue kayaknya belum ditutup. Oh iya, lubang gue belum ditutup guys di sini guys ya. Oke, gue akan kerjain itu lagi. Gue akan kerjain lagi pelan-pelan. Free time, mumpung kita free time. Oh iya, gue lupa. Kita itu bisa nutupin. Oke, kita tuh bisa nutupin ini guys ya. Kita ambil spray-spray di sebelah. Oke. Kita buat nutupin jendela kita supaya gak ketahuan guys. Mana dia? Nomor 4 ganti. Oke. Sekarang yang nomor 4 lagi ganti. Oke. Kita butuh 2 lagi buat nutupin guys supaya gak ketahuan. Semestinya saat malam kayaknya ya gue kerjain ya. Kalau misalnya begini nanti polisi lihat diambil lagi punya gue. Oke. Oh iya, gue mesti buang ini dulu. Nih pak, tuh. Ya, gak banjir ya dia ya. Lagi itu gue taruh 1 doang banjir. Gue akan ngecoverin jendela-jendela gue dulu guys di sini. Nomor 4. Oke, cover lagi. Oke, mumpung free time. Come on. Au, ada yang bawa anjing. Ada yang bawa anjing. Oke, kita belaga gila dulu. Tuturututu. Eh, tiba-tiba digonggongin. Enggak, gue gak mau nyerang. Tuturututu nih, gue lagi duduk nih pak. Oke? Gue lagi duduk. Si bapak udah gak usah main-main di itu. Lah, gue kenapa pak? Oh, gila. Pickaxe gue hilang dong. What? Kenapa? Kalau bawa anjing kayaknya gue gak boleh deket-deket kali ya. Pickaxe gue hilang guys di sini guys, gue udah upgrade capek-capek dan pickaxe gue hilang. Wow, what the? Bikin repot aja ya, gue mesti bikin pickaxe gue lagi di sini. Oke, gue mesti beli linggis. Oke, gue beli linggis dari dia. Ribet ya, pickaxe gue sampai hilang begitu. Kurang ajar itu doginya. Gak bisa didiamin itu doginya. Oh, gue salah masuk kamar. Oke. Wah guys, pickaxe gue bener-bener hilang ya guys ya. Itu doginya tuh ngeganggu gue banget ya. Oke, gue akan bikinnya. Tadi bikinnya pakai apa ya? Gue akan lihat dulu. Oke. Gue butuh. Aduh guys, file gue juga hilang. Wah rese ini anjingnya. Ini anjingnya rese banget. Gue sampai bikin pickaxe gue mesti ngulang lagi. What the? Ribetnya. Biasa itu free time, jam 12 kita lunch time. Abis itu biasa olahraga ya. Oke, di sini kamar gue masih ketutup semua dan di sini ada polisi. Oke, gue belaga gila dulu. Oke, polisi udah pergi. Gue akan lanjut ini nih. Naik dulu. Mana? Tep. Oke, masih enggak ada. Tep. Satu kotak. Tep. Oke, itu tahanan juga ternyata. Jangan ngomong-ngomong lu ya, gua di sini ya. Sekali lagi. Oke, masih belum ada polisi. Sekali lagi guys. Oke, kita upgrade dulu pickaxe kita. Karena tadi pickaxe itu tuh diambil tuh rese banget ya. Oke, kita udah bisa langsung upgrade pickaxe kita. Free time kita tuh udah mau habis. Sekali lagi. Bam. Lunch time. Oke, kita masih bisa sekali lagi. Oke, saatnya kita ngumpetin dulu guys pickaxe kita supaya nggak hilang. Udah. Oke, pak. Hai pak. Hai. Shovel kita itu belum gua pakai sama sekali ya guys ya. Ini mesti dipakai ini shovelnya. Shovel itu
gue nggak tahu deh itu kalau shuffle itu bikin naik ke atas atau kayak pickaxe ya terus jalan gitu deh. Gue kurang tahu deh kalau shuffle. Takutnya ntar bikin jalan ke atas ya guys, karena pickaxe itu kan buat ngelobangin terus. Nah nanti kalau buat jalan ke atasnya gimana ya? Bingung juga gue. Kayaknya pakai shuffle kalau kayak begitu caranya. Oke, kita kerjain lagi guys. Job time abis ini nih. Hup, hup. Oke, sekali lagi. Abis ini kita job time. Oke, tutupin. Taruh lagi, kita job time dulu guys. Kita nutupin kebohongan kita ya gak sih? Aceng ini mesti pinter-pinter berbohong ini. Gak boleh ketangkep lagi si Aceng. Oke Ceng, gue udah kelar loh job time-nya. Oke, gue penasaran sih sama ini si shuffle ini. Cuma kayaknya jangan dicoba-coba dibandingkan gue ngelakuin kesalahan. Ribet ntar. Oke. Hup. Ah, need timber brace. Oh. Oke, kita butuh timber brace ya di sini ya. Exercise time. Oke. Kita sambil lihat timber brace itu bikinnya pakai apa, oke? Hup, kita naik. Oke. Kita lihat timber brace. Mana ya namanya timber brace? Timber brace. Ini apa? Crit brace. Timber brace. Ah, ini dia timber brace. Wow, makannya banyak banget ya guys. Saya mesti 3 kayu, guys. Wow. Gue baru 2 kali. Itu aja udah udah butuh timber brace. Berarti gue butuh berapa banyak kayu di sini, guys? Untung kayu gue banyak ya di sini ya. Oke, abis ini mereka pasti shower time. Gue akan buang dulu ini. Oke. Waktunya dia shower time. Oke, berarti kita butuh timber brace-nya ini banyak banget ya. Kita bikin aja timber brace-nya yang banyak nih ya. Sekalian. 1 2. Oke, kita punya 2 timber brace di sini. Oke, gue akan umpetin dulu timber brace. Siapa? Siap. Maaf, Pak. Oke, kita akan mandi dulu. Set, kita bisa bikin 1 lagi timber brace guys di sini, guys. Oke, come on, please. Oke. Set. Oke, salah pencet. Oke. Oke, kita punya 3 timber brace. Semoga cukup ya guys ya 3 timber brace ini ya. Gua akan coba masuk dulu ke bawah. Mumpung enggak ada polisi, oke. Kita masuk ke bawah. Oh. Oh, nice. Kita udah jadi timber brace ya. Dinner time. Sudah waktunya malam guys habis ini guys, oke. Kita dinner time dulu. Come on. Abis itu kita tidur. Saatnya kita ngegali guys, oke. Set, udah. Come on. Dinner time. Tadi kita baru apa ya? Ngegali 2 ya guys ya. Kita mesti ngegali, kita bikin 4 ke bawah, betul. Bikin 4 ke bawah. Kalau enggak nanti kita keluar-keluarnya di sini berabe kita. Nanti keluar-keluarnya di sini nih. Karena kita keluarnya mesti di sini, berarti kurang lebih sejajar sama ini, guys. Di sini tuh kayak tadi kan meja pertama ini 1 2 3 4, berarti 4 kotak ya, guys ya. Oh, kaget gua. Gua kira gua ngapain spray gua. Oke. Dinner time, oke. Abis dinner time roll call. Oh, free time. Oke, gua dapat free time di sini. Free time. Nice banget. Maaf. Aduh. Bukan yang itu, yang ini. Oke. Oh, jangan sampai hancur, guys, karena kita mesti upgrade ini lagi. Wait, ada polisi. Kita umpetin dulu. Kita butuh apa lagi untuk upgrade shuffle ini? Kita butuh kayu lagi, guys. Oh my god.
kayunya gue udah abisin lagi ya. Tapi by the way tadi gue ngeliat map, gue akan ngeliat underground ya. Itu kayak mentok ya guys ya di sini ya. Berarti kita mesti bikin begini. Oke, kayaknya gue akan dari sini terus gue turun ke bawah sini kali ya guys ya. Coba kita lihat dulu guys sebelum kita ditutup. Oke, berarti kita ke bawah sini nih. Karena nih sudutan sini tadi nggak bisa kita apa-apain. Berarti kita ke bawah sini dan abis itu kita gunting guys. Kita akan gunting, oke? Wait. Dan kita nih butuh kayu guys. Oke, gue akan umpetin dulu. Gue butuh kayu buat nge-upgrade pickaxe gue lagi, ya. Butuh kayu tuh banyak banget di sini. Kita mesti ngegali lagi nih guys. Gak bisa nih kayak begini terus nih. Gue udah gak tahan di penjara kayak begini caranya. Gue bener-bener udah gak tahan di penjara. Oke. Ini masuk. Hup. Oke. Woi, wait. Main masuk aja gue. Ada polisi, angkat tutup. Ganti. Pem. Halo pak. Free time pak, come on, ini free time loh pak. Free time loh saya loh. Saya free time. Oke, okay. Si bapak udah pergi. Bapak ke Pak Po. Oke, okay. Jangan masuk ya. Ini kamar saya, tolong hormati privacy saya. Kita main aman guys, kita bolak-balik. Oke, okay, masih aman. Masih gak ada polisi, aman. Ini udah yang ke ini kan mejanya si Aceng pertama. Kan turun 1, 2, 3. Oh ini udah yang ketiga guys. Kita Ada polisi. Kita belaga dulu. Pem. Oke okay. Come on lagi. Kenapa lu buka Ceng? Turun Ceng. Turun. Nah. Oke. Okay. Oh, ada polisi, Ceng. Tutup lu, Ceng. Oke. Okay. Sekali lagi. Oke, okay, masih aman. Berarti guys, tadi kan turunnya dari sini. Hop. 1, 2, 3. Berarti yang keempat bener ya. Ini ke satu. Bentar. Kayaknya gue lebih tepatnya gue kasih ini aja nih. Pakai ini. Ini kan meja pertama. Satu. Bentar. 1, 2, 3, 4. Ini yang kelima guys. Berarti guys. Berarti kita bikinnya agak jijak ya. Kita bikinnya agak banyak berarti guys lubangnya. Oh my god, itu ada polisi. Itu ada polisi. Kita belaga lagi. Come on pak. Lewat dong. Please. Free time gue udah mau habis nih. Come on. Oke, gue akan nekat aja. Ada dua polisi. Jangan. Hai pak. Kita lagi belaga aja pak. Please lewat. Yes. Ada satu lagi. Kita belaga lagi aja guys. Ada satu lagi guys lagi lewat. Udah pak, lewat pak. Lewat, oke. Okay. Oke. Someone fix this. What? Lu jangan sampai gue gebukin di sini nih. Lu tidur di ranjang gue. Polisinya udah nggak ngeganggu, tapi tahanan lainnya guys yang ngeganggu. Oke, okay, lunch time. Do you need to talk about apa lagi? Ya tuh omelin tuh dia di kamar gue pak. Giran gue diomelin sama dia ya. Kurang ajar memang. Waktunya free time lagi guys dan kita mesti ngegali-gali lagi. Oh my god. Ini ada item-item yang guna. Gue akan flash di sini. Oke. Flash. Bikin banjir dia.
Sip, ada Pak polisinya di sini. Kita mesti gali-gali lagi guys, oke? Come on. Come on, kita mesti gece ini, gece. Kita udah nyampe sini guys, oke? Balik lagi. Oke, masih aman. Kita mesti gece ini. Masih aman guys. Masih aman. Gue dapat bintang 3 nih ya, by the way ngomong-ngomong. Ini menyeramkan banget nih guys. Ini dapat bintang 3. Tuh. Kayak gue kalau ketahuan udah kelar hidup gue semuanya guys di sini guys. Benar-benar kalau ketahuan kelar. Oke, gue akan tutupin dulu. Gue akan ngumpetin lagi. Gue akan buang ini dulu batu-batunya. Tuh, banjir lagi kamar orang. Ini sebenarnya lagi free time, ini waktu kita yang pas banget sih sebenarnya buat untuk apa sih namanya, ngegali-gali gitu loh guys. Oke, free time, come on. Makin lama tuh makin jauh. Oke. Cek, ada polisi yang datang. Hai Pak. Tem enggak kau lagi enggak ngapa-ngapain. Tem berhubungan itu kita belaga duduk di sini, kita buka map ya guys ya. Ini kalian lihat nih tuh. Ini gua lagi menggali ke sini nih guys. Berarti gua nanti bikin lagi ke sini. Berarti itu masih jauh banget guys. Ini tuh berapa kotak gitu loh. Ini enggak bisa didiamin begini nih. Satu. Ini aja kalian hitung nih kotak ini nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 kotak dan gua itu mesti bikin yang tadi namanya apa sih namanya? Timber brass. Gua mesti bikin timber brass-nya itu sekitar 4 lagi. Berarti gua cuma punya 2. 2 itu juga ini gua baru bikin ke kanan guys. Kayak butuh banyak lagi timber brass-nya. Jadi kayak kita tuh mesti ngelewatin 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Dan ini udah hari keberapa ya berdua ya? Udah hari ke-8 guys. Gue udah gak tahan guys di dalam penjara begini mulu guys. Udah gak betah, gue gak bisa ngapa-ngapain. Si Aceng tuh gak bisa jalan-jalan guys kalau begini mulu guys, tau gak? Si Aceng tuh juga pengen punya kehidupan nih. Ini ada apa ini ya? Ada payphone. Ini apa ya? Komplet. Ada meet the crew, escape tip. Oh gak mau gue, Gue bisa kabur dengan cara gue sendiri, oke? Security level. Oh, kalau udah level 5 yang turun tangan yang di dalam nih guys ya. Oh, level 1 2 3-nya masih ini. Oke. Okay. Gua enggak boleh deket-deket sama anjing juga sih guys. Nanti gua ketahuan lagi bawa barang-barang yang aneh-aneh guys karena anjing itu bisa ngecium bawa barang-barang yang aneh gitu loh. Hai, Pak. Ini ada ruang generator, tapi kita berarti butuh apa sih namanya, butuh kunci warna biru itu ya. Apa kita lurus ke sini juga bisa kali ya, cuma gue nggak tahu nih kalau kena cahaya ini guys, kena cahaya ini kita ketahuan nggak nih kalau mau kabur. Itu dia yang gue masih belum tahu. Oke. Come on, apa sih? Iya, ini udah lagi jalan Pak. Aduh, si Bapak marah-marah aja ya. Mana? Udah nih, saatnya kita kerjain lagi guys, oke? Saatnya kita ngerjain lagi. Oke. Ambil. Set. Come on. Sekali lagi bisa lah. Oke, kita cek. Aman. Sekali lagi. Oke, kita bikin 5%. Oke. Nggak ada polisi. Kita crafting lagi, guys. Oke, lights out. Waktunya kita beraksi. Kita bikin ini. Oke, udah jadi. Lights out ini juga kita mesti hati-hati, guys. Makin seru ini guys, Udah lights out. Kita mesti lebih gerak cepet lagi. Come on.
50%. Wow, gila guys, sekali begitu banyak juga. Oke, gue akan ambil timber breeze-nya. Dan oke, masih aman, belum ada polisi. Kita butuh timber breeze gak di sini? Oke. Taruh, pasang. Oke. Cabut. Masih enggak ada polisi sih, guys. Masih enggak ada polisi. Tapi di sini jalan gua yang gua bingung, guys, ya. Sini. Sekali lagi. Oke, guys. Berarti gini, kita buka map dulu. Underground. Ah, ini dia nih. Ini ternyata kita bisa ngelihat di sini jalannya ini loh, guys. Apa kita langsung ke bawah ya, guys, ya? Kayaknya kita lewatin bentar. Underground floor 1. Kayaknya kita lewatin satu atau dua kali lagi ke kanan. Habis itu kita ke bawah, guys. Oke. Light out. Aduh, come on. Itu ada polisinya. Gua enggak mau ketahuan. Oke, gua akan umpetin dulu ini. Kita dikit lagi nih, guys. Come on. Oke, Pak polisi udah pergi. Pak polisi, come on. Kita bikin ke bawah. Lagi. Oke, waktunya naik. Oke. Sekali lagi mesti bisa sekali lagi. Oke. Masih like. Come on, guys. Moga-moga enggak ketahuan, guys. Ini memang agak aduh, gua udah kecapean, guys. Mau enggak mau gua harus istirahat dulu. Kita lanjutin lagi di hari berikutnya lagi. Sebagian juga ini udah terlalu banyak. Oke, kita lanjutin di hari berikutnya. Kita tiduran dulu. Come on, kita dikit lagi udah mau lolos nih, guys. Gua akan nekat. Oke. Guys, gua enggak ada stamina. Come on, Ceng. Naik dong, naik. Gua enggak tahu kenapa gua enggak bisa naik, guys, di sini, guys. Gua enggak tahu kenapa. Come on, jangan sampai ketahuan, Ceng. Please. Please. Lu pasti bisa keluar dari sini. Oke? Dan gua enggak bisa drop apa-apa di sini ya nanti abis ini ya. Oke. Kayaknya kalau begini bisa keluar. Tadi itu kayak kesalahan gua, guys. Oke, gua akan taruh lagi. Oke, gue akan tidur sedikit. Gue butuh bikin shovel. Kita punya item, kayaknya cuma bisa bikin shovel. Bentar, gue lihat dulu. Oh my god, kita kekurangan item, guys. Wait. Taruh. Kita lihat dulu underground map kita, guys. Kayaknya udah keluar tembok ya. Coba ya, bentar guys, gue lihat dulu. Gue gak tau deh, ini kayaknya udah keluar tembok. Kayaknya semestinya ya. Oke, gue akan ambil. Kita akan coba percobaan kita, guys. Sekali ke depan, abis itu kita naik ke atas. Oke, come on. Please, bener. Oh. Aceng, you can do it. Potong. Tenaga gua habis. Come on. Aceng. Oh. Masih bisa. Sekali lagi, Ceng. Oh!
Tank berhasil kabur, guys. How are we doing for tap? Krabs, it's the guard. Oke. Okay. Oh, si Aceh ngumpet. And X. Gua kenapa difilmin? Oh, come on, there you are, kata dia. Oh. You escape center perks 2.0. Kita lihat. Kita dapat F, guys. Kita dapat F karena kita hampir 10 hari, guys, di sini, guys. Kita hampir 10 hari di apa namanya, di center perks ini, guys. Kita dapat F, guys. Enggak apa-apa ya, setidaknya si Aceng berhasil keluar dari penjara, guys. Nice banget. Dan dia ketangkap lagi apa enggak, gue kurang tahu. Dan ya, akhirnya si Aceng berhasil keluar. Dan ya, kalau memang kalian suka gue mainin game ini lagi, kasih like kalian ya, guys ya. Dan jangan lupa yang nonton tuh kasih subscribe juga. Dan komen di bawah, fun gak game ini menurut kalian gitu loh. Kayak kalian tuh demen gak untuk gue mainin game ini lagi gitu. So mungkin kita sampai sini aja, guys. Gue Kopetra undur diri. See you on the next video. Bye bye.